Selamat datang di channel Ali Tole. Kali ini saya mau sharing tipis-tipis cara mengedit foto di HP Realme C35. Untuk mengeditnya kita bisa masuk di bagian Google Foto. Ini salah satu foto yang akan kita edit ya. Kita pilih bagian edit. Kemudian di sini ada banyak sekali ya pilihan dinamis, vivid, kemudian luminous, radian dan lainnya. Untuk yang ada tanda satunya ini fitur berbayar ya, menggunakan Google Foto. Nah, seperti ini buka fiturnya. 26.000 per bulan ya, setelah uji coba gratis. Kita gunakan yang gratis saja ya. Kita bisa memilihnya di bagian sempurnakan. Nah, ini seperti ini ya. Bagi teman-teman yang ingin memangkasnya bisa pilih di bagian pangkas. Mungkin untuk mengubah ukurannya ya. Oke, bisa seperti ini. Atau bisa juga kita di bagian alat. Nah, alat ini muncul blur dan langit ya. Untuk ngeblur ternyata menggunakan Google Foto. Kita pilih di bagian sesuaikan. Ini bisa mengatur kecerahan, kontras, titik putih, highlight, bayangan, titik hitam, saturasi, sampai bisa juga mengurangi noise ya. Atau seperti ini, kita lihat vignette-nya. Nah, seperti ini ya, mengeditnya selesai. Kemudian di bagian filter ya, ini teman-teman juga bisa memilih beberapa filter ya, ada gurun, tanah liat, palma, blast, alpaka, ada banyak ya. Nah, seperti ini. Di bagian markup ini bisa menambahkan teks, stabilo, tulisan ya. Lainnya ini bisa disambungkan ke aplikasi pengedit lainnya ya, seperti Collage, PixelLab atau InShot apabila teman-teman sudah mendownloadnya di perangkat. Apabila sudah selesai mengeditnya, teman-teman bisa pilih simpan salinan. Nah, seperti ini hasil editannya ya. Ini yang asli, kemudian ini hasil editannya seperti ini. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.